Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk tahun ini sedang melakukan visitasi untuk akreditasi internasional ABES 21, sehingga hari ini kita ada tamu sebagai asesor dari ABES 21 sebanyak 13 para asesor, karena kita sedang melakukan akreditasi internasional untuk 13 prodi. Difficult question. Not easy to answer, but probably emotion of faculty member and the emotion of the student are very important. Through the interviews with student, faculty member or alumni student, it was very impressive. They are very happy. They are very happy. We are happy. Having studied here. Yeah. So that is very impressive. Dengan kita mendapatkan ini, secara proses bisnis kita bisa mengadakan kolaborasi dengan universitas yang berasal dari luar, overseas university, sehingga bisa mengimprove baik kualitas mahasiswa, kualitas pendidikan, riset, karena di situ nanti dengan antar perguruan tinggi ini kita bisa mengadakan joint research, teaching material, kolaborasi dalam metode pembelajaran, sehingga semuanya akan menuju hal yang lebih baik.